Halo, halo, selamat kembali ke siri AOC 2021 bersama saya Akarian Mikod. Jadi untuk hari ini kita akan cuba menyelesaikan puzzle untuk hari kelima pula. Jadi kita baca benda ni sikit apa yang puzzle kita ni nak. So, yang atas ni dia story dia je lah. Tak penting sangat. So, kita tengok yang kat bawah ni. So, basically kita akan dapat, kita akan ada lines. Okay. Okay, ini contoh input kita. So, dia kata lines kan. Saya assume ini adalah point A dan ini adalah point B. So, setiap baris ini represent line. Represent satu baris. Di mana yang di sebelah kiri panah ini adalah point A dan di sebelah kanan panah ini adalah point B. Okey, jadi kalau kita sambung baca benda ni, okey kan betul. Okey, nampak sini dia kata format dia adalah X1, Y1 ke X2, Y2. So, kita ada point 1 dan juga point 2. Okey, so dia nak kita consider yang horizontal dan vertical sahaja. Maknanya kita akan consider kalau X dia sama dengan ni. Kalau point X1 sama dengan point X2 ataupun Y1 sama dengan Y2. So, dia vertikal atau horizontal lah. Okay. Apa ni? So, ini adalah diagram. Contoh diagram dia untuk lebih kita faham. Okay. Bila dia draw setiap line ini. Okay. So, satu ini saya assume menunjukkan dia adalah single line. Yang dua ini mungkin ada overlap. Ni kenapa ni? Oh, maybe dia panjang macam tu, lepas tu panjang macam tu. Okay. Satu ni dia single, dua ni dia ada overlap. So, kita nak okay. So, kita nak cari bilangan overlap. So dalam ni ada 5. Dia kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia kira macam tu. Berapa point yang ada overlap. So kita ambil itu punya puzzle. Buka VS Code kita dan pastekan ke dalam kita punya order input ni. Kita ada 500 line. Ulamak banyak. Okay. Macam biasa kita ada. Saya dah set up kan. Kita punya basic. Nak baca kita punya file. Okay, yang pertama sekali saya nak dapatkan point ni, line ni. Jadi saya nak create satu list lines di mana kita akan baca points dan kita akan splitkan dia berdasarkan anak panah tu. For points in data. So basically dia akan baca setiap baris dalam file kita ini dan pada baris pertama, dia akan ambil baris pertama ini dan juga dia akan pisahkan dia berdasarkan anak panah ni. Jadi, kita akan ada satu list yang ada dua item iaitu point A ini dan juga point B ini. Okey, setelah itu saya nak create satu function iaitu getLine. Di mana getLine ini akan ada satu parameter iaitu points. So basically apa getLine kita ni buat adalah dia akan translatekan string ini kepada line. So sekarang ni kita akan define start ataupun point 1. Saya tulis start lah, pendek sikit. Start points. Kita ambil point yang pertama dalam kita punya list points ini. Dan kita akan splitkan dia berdasarkan koma. Okey, jadi bila kita buat macam ni, kita akan dapat a list of string. Kita tak nak string, kita nak terus convertkan dia kepada integer. Jadi saya akan paskan benda ini ke dalam function, built-in function map. Jadi saya copy pastekan yang benda ini ke bawah. Supayanya, okey, kita hanya perlu ubah ini. Kita ambil points pada index 1 untuk kita punya variable n. So sekarang kita ada dua point iaitu point start dan point end dan kita akan return lah benda ini dalam bentuk tuple start dan juga end.
Okay, so sekarang ini apa yang saya boleh buat ialah saya akan masukkan point kita ini ke dalam kita punya function yang kita baru siap buat. So basically sekarang ni kita telah ada a list of lines. Kalau saya printkan lines yang pertama PDD05 Python main. So sekarang ni kita ada satu line. Jadi kalau saya printkan ke semua line yang kita ada ni, kita akan ada 500 line. Itu dia panjang kan. A list of 500 lines. Okay, kita dah siap baca kita punya line. Apa yang kita kena buat sekarang ini ialah kita kena apa dia nak tadi? Saya dah lupa. So, dia nak kira overlap horizontal dan vertical saja. Okay, macam mana kita nak kira overlap? So basically kalau okay. Saya dapat. So untuk solution satu di mana kita akan dapatkan lines. Okay, iaitu satu monitor line sahaja. Okay, yang pertama sekali kita akan loop setiap line yang ada dalam list lines kita ini. Ataupun saya boleh terus buat start and in lines di mana if type kosong sama dengan n kosong or start satu sama dengan n satu, makanya kita akan add line to world. Okay, so basically kita kena pasah line kita ni start and dan juga world. Okay, so basically kita kena create lah function add line to world ini. So saya create dekat atas ini add line to world di mana dia akan ada line dan juga world. Okay, jadi kita akan dapatkan yang biasa start and daripada kita punya line ini. So now what we can do is akan createkan satu anonymous function dekat bawah ini, get step, di mana kita akan pakai lambda lah, get step l kosong if l kosong sama dengan l satu, else kita akan return L1 tolak tak, saya kena tak ada bracket ni, L1 tolak L0 bahagi dengan absolute of L1 tolak L0. So dekat sini kita akan dapatkan step sama ada dia adalah kosong, negatif 1 ataupun positif 1. Okay, so untuk x step kita akan kata get step dan kita kena pass lah kita pass start kosong dan juga end kosong, maknanya kita pass 2.2.x iaitu x daripada start dan juga x daripada end. Okay, so then saya copy paste ini. Saya tunggu tukar ni lah. Kita paskan start 1 dan end 1 kepada get step untuk variable y step kita ni. So kita dah ada step. Sekarang ni kita nak dapatkan distance dia pula. So untuk distance, apa yang kita boleh buat adalah kita akan pakai absolute juga. Di mana absolute ini kita akan tolakkan n kosong, tolak dengan start kosong. Dan kita akan tambah dengan absolute of n 1 tolak start 1. Okay. So, then kita boleh loop lah for i in range
distance. Okey, ingat eh, range ini dia endpoint dia exclusive, jadi kita kena tambah 1. Okey. So kita akan kata x sama dengan start point, start x kita tambah dengan i, di mana i ini akan didarabkan dengan x step kita. Okey, dan saya akan copy pastekan benda ini. Saya cuma tukar ini kepada y step dan ini kepada start 1 dan ini kepada variable y. So then kita boleh registerkan maklumat ini ke dalam kita punya world. Okey. So basically di sini kita nampak apa pentingnya step ini, okey. So basically range ini, distance kita ini akan sentiasa positif, tapi akan ada masa apabila endpoint ini berada di belakang start point. Bermakna dia sepatutnya negatif lah distance dia sebab dia ke belakang kan. Okey, tetapi disebabkan distance kita sentiasa positif, kita kenalah darabkan dia dengan x step ni, di mana x step ini akan menjadi negatif sekiranya endpoint itu di belakang start point. Okey. Now, apa yang kita boleh buat ialah sekarang ni kita kena create world. So untuk create world ini kita kena import satu built-in function yang ada dalam Python, iaitu from from collections import default date. The reason kita kena pakai default dictionary ini ialah kerana kita nak melaksanakan operator tambah sama dengan dalam kita punya function addLine ini. Okey, sekiranya kalau kita create world dictionary biasa seperti ini, okey, sekarang ni Python hanya tahu bahawa ini adalah dictionary kosong. Dia tidak tahu bahawa default value dia apa dalam ini. So kita akan pakai default di mana kita akan mention bahawa default value dia adalah integer supaya kita boleh buat operator tambah sama dengan bagi kita punya world nanti. So basically apa yang berlaku di sini ialah okay, addLine to world ini akan update kita punya world di sini, okay, di mana key dia adalah koordinat dalam world tersebut dan di mana value bagi koordinat tersebut adalah berapa banyak line yang pernah lalu pada titik tersebut. Okey. Apa yang tinggal sekarang adalah kita perlu kira, okey. Kira berapa banyak overlap yang ada dalam world kita, iaitu saya akan create satu lagi function dalam ini, iaitu saya namakan count overlap. Di mana count overlap ini akan menerima satu parameter iaitu world. Okey. Dan kita akan loop lah for point in world dot values. Okay, kita akan dapatkan value untuk setiap point yang ada dalam world kita ini. So if point more than one, then kita akan kata counter tambah sama dengan 1, di mana kita kena create lah variable counter ni dekat atas. So basically sekiranya point tersebut mempunyai lebih daripada satu baris, maka kita akan tambahlah counter kita. Dan last sekali kita akan return lah kita punya counter ini. Okay. Okay. So dekat bawah ini kita boleh return count overlap dan kita akan paskan world. Di mana world ini saya kena update dekat addLine world. Tak perlu update pun tak apa ni sebab dia adalah satu dictionary. Jadi apabila kita ubah dictionary itu dalam mana-mana function, dictionary yang asalnya turut berubah kerana dia mutable. So basically kita boleh print kita punya solution 1 kalau saya je dengan betul, solution 1, dan kita akan bagi dia lines.
kalau kita runkan kod ini, kita ada masalah apa dekat sini? Unsupport operand type for integer and list. Oh, ni kenapa ni? Ada typo sikit dekat atas ni. Okey, ni sepatutnya saya letak L, saya tertinggal L dekat situ. Okey, jadi kalau kita cuba run sekali lagi, kita dapat 6856. Kita copy yang ini dan masuk ke website kita ni dan kita pasang dia. Okey, nampaknya kita dah berjaya menyelesaikan puzzle yang pertama. Now kita akan tengok part 2 pula. Ayo, tiba-tiba disuruh kita kira diagonal sekali. Kira diagonal sekali. Ni kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Macam mana je 12 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 12. Mana yang dia kata diagonal? Oh, ni 2 ni. Okey, jadi kita kena kira diagonal sekali. Mana kita punya ni? Clearkan ni dulu. Okey. Untuk dapatkan diagonal solution 2 def solution 2 di mana kita akan ada parameter lines juga. Kita akan create world kita default integer. For start and in lines. Oh, saya rasa ini tak perlu kot. Ini kita terus for points in lines at line to world. Kita bagikan dia points. Kalau saya dia dengar betul, points world. Okay. Okay, return count overlap world. Saya rasa kita boleh je pakai balik kita punya function count overlap ni. Cumanya kita kena tengok kita punya add line to world ni. Okay, add line to world. So kalau kita tengok balik, the reason saya buat macam ni ialah disebabkan dia adalah horizontal ataupun vertical. Jadi salah satu ini mesti akan jadi kosong. Akan tetapi untuk diagonal kalau kita tengok balik dalam website ini macam mana dia visualize diagonal ni, kita boleh nampak dia adalah x1 dan y1. Sama juga macam ini kita ada x2, y2. Bermakna x dan y bagi diagonal itu akan sentiasa sama. Dengan erti kata lain, kita punya pengiraan distance di sini akan menjadi darab 2. So untuk fixkan masalah tersebut, kita boleh kejap ya. Kita boleh bagikan benda ni ke dalam built-in function. Oops, built-in function max. Okay, so dalam case diagonal, kedua-dua point ini akan samalah. Okay, dia akan sama. Akan tetapi bagi case vertikal atau horizontal, salah satu ini akan menjadi kosong. Jadi dia hanya akan ambil yang paling maksimum. Okay. Ya, ini saya rasa tiada adjustment sebabnya step di sini, step yang kita kira di sini akan return satu ataupun negatif satu. Jadi dia akan naik macam tangga je lah. So saya rasa untuk puzzle 2 ni, okay, ada masalah. Line 4. No module name test dot apa dah jadi? Ini dah kenapa dia dekat sini? Okay, kita try sekali lagi. Clear. Saya lupa nak call solution 2 kita. Rasanya boleh terus kot solution 2. 20 6 6 6 6 banyaknya 6.
copy yang ini, mana kita punya website tadi. Letak jawapan, submit. Okey, itu dia. Nampaknya kita telah pun berjaya menyelesaikan quiz kita untuk hari kelima ini. Okey. So, kalau kita tengok balik kod kita ini, okey. Basically, if statement ini menentukan bahawa kita mengambil hanya vertikal dan horizontal sahaja. Okey, untuk solution 2 ini kita tiada if statement ini. Makanya dia akan ambil kira kesemua sekali, iaitu vertikal, horizontal dan juga yang diagonal. Maknanya dia akan ambil kira kesemua point yang ada dalam list kita itu. Jadi daripada itu, kita boleh kira dia punya distance menggunakan formula ini dan kita akan dapatkan steps dia lah. So steps dia ini akan mengatakan sekiranya point satu dan point satu itu sama dengan point kedua, makanya kita punya step adalah kosong. So dalam kes vertikal dan horizontal, sekiranya x dia adalah sama, makanya step bagi x adalah kosong. Tapi dalam kes diagonal ini, kita akan lihat di sini. Okey, apa yang kita ada ini adalah kita akan tolak x1 tolak dengan x0 dan kita akan bahagikan dengan absolute x1 dan tolak x0. So di sini kita akan dapat kemungkinan negatif ataupun positif dan kita akan bahagikan dengan nilai positif bagi calculation tadi untuk mendapatkan 1 ataupun negatif 1. So daripada itu kita boleh merangkak naiklah dan kita registerkan kedudukan itu dalam kita punya dictionary world ini. So senang je lah kita punya puzzle kali ini. Jadi itu sahaja dari saya pada hari ini. Kalau anda suka pada video ini, boleh tekan tombol like. Kalau tidak suka, tekan dislike dua kali. Kalau belum subscribe, anda boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terkini. Dan semoga kita berjumpa lagi.